orang yang berusaha. Berusaha untuk menegakkan Islam dan berusaha untuk diri dia sendiri. Maknanya meliputi semua tiap-tiap perkara dah. Bukan arti jihad perang saja dak. Tapi menegak Islam di atas muka bumi ni menjadi kewajipan bagi setiap orang Islam. Terutamanya orang-orang yang jadi pemimpin. Pemimpin yang dia nak bawa masyarakat dia, negara dia supaya maju dan terkawal. Maknanya diharapkan pokpong daripada seteru-seteru yang nak serai negara dan ambil tanah air dia, bumi dia dan sebagainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين آيات 69 dan ayat akhir surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala firman dalam ayat ini, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jala-jala kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Dalam nota kaki 1375 dalam pimpinan Ar-Rahman dia sebut di sini Suratul Ankabut ini diakhiri dengan menerangkan perjuangan suci yang sewajibnya dijalankan selagi nyawa dikandung badan. Yakni orang-orang yang beriman, yang berjuang menegakkan Islam akan bertambah lagi mendapat hidayah, pertunjuk dan taufik ke jala-jala Allah yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Berjuang untuk menegakkan Islam ialah dengan berusaha mengembangkan ajaran-ajarannya dan kebudayaannya, menangkis ataupun membuat tuduhan-tuduhan golongan lain dengan syarahan dan tulisan, dan mengangkat senjata menentang pencerobohan musuh yang menyerang umat Islam dan negara Islam. Alhamdulillah, ya syarah ataupun ya hurai alik bawah pun meliputi semua setiap kata. Akhir surah Al-Ankabut ni Allah Ta'ala raya hubungnya dengan jihad. Dalam arti sah lagi, ataupun banyak-banyak lagi arti, iaitunya orang yang berusaha. Berusaha untuk menegakkan Islam dan berusaha untuk diri dia sendiri. Maknanya meliputi semua tiap-tiap perkara dah. Bukan arti jihad perang saja dah. Tapi menegak Islam di atas muka bumi ni menjadi kewajipan bagi setiap orang Islam. Terutamanya orang-orang yang jadi pemimpin. Pemimpin yang dia nak bawa masyarakat dia, negara dia supaya maju dan terkawal. Maknanya diharapkan pokpong daripada seteru-seteru yang nak serai negara dan ambil tanah air dia, bumi dia dan sebagainya. Sebab tu umumnya ayat ni adalah nampak sekaligus serupa dengan jihad fi sabilillah. Memang Allah Ta'ala firmannya wallazina jahadu fina. Orang-orang yang bermujahadah, dalam tafsir Ibn Kathir Abdullah bin Abbas dari Abbas Al-Hamadani dari
Abi Ahmad. Dia katakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Qal alladzina ya'maluna bima ya'lamun yahdihimullahu lima la ya'lamun. Orang yang beramal perkara yang dia belajar, dia tahu. Ha, tengok dia terjemuh bahasa itu. Ni memang ulama-ulama apabila dia perhati ayat, dia nampak katanya macam ni. Orang yang beramal benda dia tahu. Bukan arti ilmu saja. Semua setiap perkara yang dia tahu, maka dia guna, dia amal, Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada dia perkara-perkara yang dia tak tahu. Maknanya, peluang untuk dia tahu, reti, lebih banyak lagi, Allah Ta'ala akan beri kepada dia. Dengan sebab apa? Sebab dia rajin amal benda dia yang ngaji, benda dia tahu. Soal lagi. Berkata Ahmad bin Abi Al-Hawari, dia katanya, aku bercakap dengan seorang yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani. Maka aku berasa heran dia kecek ataupun dia hurai ayat ni. Dia katakan, saya baca bahasa Melayu lah, tidak sepatutnya bagi orang yang diilhamkan sesatu satu-satu kebaikan, dia beramal sehingga dia boleh dengar lagi perkara-perkara yang baik benar dia tak tahu. Mana-mana sepatutnya orang dia reti tahu, maka hendaklah dia beramal, berusaha, wujadi sungguh gapo hak dia tahu tu, maka dia patibat. Walaupun sedikit sekali pun, hendaklah dia beramal. Saya, wallahualam lah, saya berasa katanya, apa boleh orang-orang zaman dulu dia berkat. Berkat di dalam hidup dia, amalan dia, usaha dia. Sebab dia amal. Dia tahu dia amal. Bukan nak oyak katanya orang zaman lah ni tahu banyak tak amal. Orang zaman lah ni pun amal juga. Tapi apa boleh kita tengok orang-orang zaman dahulu, dia bersungguh. Zaman tak ada dok maju seperti sekarang ni. Sekarang ni komputer ngagotu ngagani, tapi nampak nipih. Ya. Orang-orang ada ilmu kadang-kadang nampak tak ada hebat. Masya-Allah. Ini kita kena kenyok sejak daripada zaman Nabi dan turun mari sampai ke zaman kita pada hari ini. Semua orang-orang terutamanya alim ulama. Ulama-ulama ni masya-Allah, dia pegang benar dengan ayat ni. Ulama zaman dahulu, kalau sekiranya tidak ada peperangan, maknanya tak ada orang kafir, tak ada rukran bombing orang Islam, maka dia hijau dengan sungguh mengajar, menulis, sebar agama, walaupun keratup dengan orang kafir sekalipun, dia kena kecek, dia kena royak. Sebab tu kita tengok setengah-setengah ulama ni mati dalam gub. Kadang-kadang kerajaan Islam sendiri, pemimpin Islam sendiri marah kepada dia sebab duk kecek, duk royak, duk tulis keratup dengan kerajaan. Maka kerajaan Islam ambil dia, boh dah legok, mati dah legok. Kena piyak, kena gotu, kena gani, banyak ulama. Masya-Allah. Ini nak katanya juhud ulama-ulama ni. Dan orang-orang biasa, bukan dia nanti nak perang mati dalam media perang saja dak. Bahkan arti jihad yang dipahami oleh orang-orang alim, dia tahu katanya menegak Islam ni bukan hanya dengan perang. Lepas tu orang duk faham pasal silat tu lah, terutamanya orang-orang kafir, duk royak katanya Islam ni tersebar dengan mata pedang. Oh, hak ni boleh kata ke seluruh manusia hak pasal bukan Islam kena tipu oleh orang-orang yang dengar terhadap Islam. Duk ayat katanya, Islam ni zaman dulu tersebar dengan mata pedang, duk pergi paksa orang suruh masuk Islam.
Sebenarnya tidak. Islam dia pergi dakwah, dia pergi royak, dia pergi seru. Tapi dengan sebab orang yang dia seru tu saat ni, maknanya kelompok umat itu nak lawan orang Islam, nak bunuh orang Islam. Maka orang Islam kena pokpong diri dia, maka dia sendiri kena lawan. Alhamdulillah. Ini adalah satu perkara yang ada di dalam sejarah yang ditulis. Orang Islam tulis lagu ni, orang kafir tulis lagu tu. Tak serupa. Itulah. Kalau kita kenyok zaman-zaman dulu sikit. Ingat tak? Sore. Orang pikirnya dia, pikirnya Yahudi. Namanya Salman Rushdie. Kalau kenyok boleh 20 tahun dulu. Ataupun banyak pada tu sikit. Salman Rushdie ada siapa ke zaman sekarang ni pun duk ada. Waktu dia ngaji, dia pergi pasang salah-salah. Dia duk baca buku Yahudi, buku Kristian, buku orang hak dendai dengan orang Islam. Dia mari tulis. Iaitunya tulis buku dia Ayatul Syaitan. The Satanic Verses. Buku dalam bahasa Inggeris dia. 4-5 bulan baru ni. Lo di New York, Amerika. Duduk dalam hong pecum. Duduk tengah ceramah. Orang naik taweti, tikai dia. Tapi tikai tak mati. Nak ayat katanya, dia sendiri pun dia mengaku ataupun dia berasa katanya, hak dia tulis buku, dia comti Islam tu, orang Islam seluruh dunia pakar nak marah belaka kepada dia. Sebab apa? Sebab dia pergi bit beran kuamcing. Dia pergi pahal, dia pergi baca sebelah. Tapi dia tak baca lagi sebelah. Inilah. Nah, walaupun nama Salman Rushdie, nampak sekali tu, ya, orang Islam, nama Salman. Tapi dia adalah orang kafir. Dididik oleh barat. Otak dia, hati dia, pikiran dia, semua tu, dia tak ada mengaku Islam tak. Ini, gitulah. Keadaan orang-orang yang apabila hidup pahal tak kena terhadap Islam. Duk pergi mengaji, pasang ngaji sebelah. Tak ngaji hak Islam. Pak kita bosan ni. Bosannya di kalangan orang-orang Islam kita hak pasang otak dia dijajah. Allah, dijajah oleh apa? Dijajah oleh seteru, dijajah oleh penjajah. Dijajah oleh ilmu yang tak kena. Masuk dalam otak dia. Masuk dalam cara hidup dia, maka punuhlah dia. Sebab tu kita nak buat lagu mana nak jadi pahal Islam, jadi pahal molek wikno. Bukan arti kita totan agama lain tak. Siapa nak baca, siapa nak mengaji, agama lain, latih lain, ngaji lagi lah, tak ada apa. Dalam Islam tak ada lari, tapi kena kuat dulu Islam. Lepas tu kena letak katanya, dalam Islam ni, jihad adalah berterusan sampai hari kiamat. Learning orang-orang kafir terutamanya Amerika dan sebagainya, dia tak siwi ada laksud ngaji di dalam sekolah, dalam mahawit yang lain hubungnya dengan jihad. Dia tak siwi ada. Dia nak suruh buai. Seolah-olah katanya, nak buai ke apa? Nak buai kuku, taring orang Islam. Nanti gitu. Lepas tu setengah-setengah negara Islam sekarang ni, ngaji Islam ni jadi witch halak dah. Bukan witch halak. Sama ada sekolah agama ke sekolah apa KJA ke. Jadi lagu tu. Ni negeri Arab ni saya raya. Jadi habis lah. Kalisuh. Dia nak wih orang Islam. Tak pandai dah. Bila sebut haji had pak tu, jadi nampak sepengah bakain. Sepengah lawai. Lepas tu, orang Islam kita setengah-setengah ni saya nak raya ni orang Arab ni. Orang Islam giduk tulis buku comti Islam sendiri. Dengan dia tak khabar katanya dia duk menulis, duk raya di dalam buku orang boleh duk baca seluruh. Katanya, komun yang dia tulis tu, dia tak khabar katanya tak kena, dia duk netek Islam.
Pah benar-benar pasal ni, masya Allah banyak. Nah, bukan sikit. Berlaku situ sini, bukan tak? Banyak atas muka dunia. Itulah. Orang Arab dia letak nama katanya, Al-Ghazwul Fikri. Peperangi mental ni. Peperangi bukan perang gonggang-gonggang-gonggang dengan berdeh, dengan peluru, dengan apa dah. Tapi, perang pasal otak. Makan sikit. Sehingga lama-lama orang Islam berasa katanya, hak asal gapo-gapo yang ada di dalam Islam sudah pun habis dah. Habis, tak ada dah. Go tu gani. Hak tinggal gapo? Tinggalnya semaya. Kena gapo hak Nabi raya. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Nabi raya katanya akan hilangnya ajaran Islam, hukum-hukum, hak wajib, hak haram, hak gapo. Manusia buat jadi tamada belaka dah. Akhir sekali wa akhiruhunna as-salah. Hak akhir sekali iaitu yang semaya. Dia tak ada semaya, ada oranglah. Gitulah. Akhir sekali ada di dalam tafsir Ibn Kathir ni. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang selalunya buat kebaikan. Ibn Abi Hatim cerita daripada Asy-Sya'bi. Dia berkata Nabi Isa alaihi salam, ibnu Maryam alaihi salam, Nabi Isa kata kan, innamal ihsan an tuhsina ila man asaa ilaika, laisa al ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaika. Ni kata-kata Nabi Isa. Wallahu alam lah, dia tak ada rujuk katanya yang ambil mana, tapi disebut Nabi Isa sebut, iaitu sesungguhnya kebaikan tu, kaum diingatan, iaitunya mung buat baik kepada orang hok tak buat baik kamu. Maknanya orang hok cari balah dengan mung, orang dok deki dengan mung. Ha tu. Munglah kena buat baik dengan dia. Walaupun dia niat tak baik, tapi kita balik kita kena buat baik sama. Nabi Isa katanya, bukan kebaikan mung buat baik kepada orang buat baik kepada mung. Sungguh katanya orang buat baik kepada kita, kita kena buat baik ke dia. Tapi bukan arti macam tu yang sebenar. Kita kena buat baik kepada orang yang pasal niat tak molek dengan kita. Itu dah. Kena pergi ziarah dia. Kena pergi tanya khabar dia. Jabat salam dengan dia. Dia nak masai muka. Dia tak setuju dengan kita lagu mana. Itu Allah Alam lah. Suku. Tapi balik kita kena buat baik semua dengan dia. Niat molek semua. Benar-benar pasal ni sebut mudah ni. Tapi nak buat payah. Terutamanya orang cerdik, orang pandai, orang bijak. Oh, payah. Saya mikir bodoh-bodoh saya. Nah. Mikir baik bodoh-bodoh. Nah. Iaitu apa? Orang paling cerdik, payah kita nak royak kepada dia. Payah. Sebab apa? Sebab dia cerdik. Royak apa-apa. Ya, royak katanya aku tahu dah. Aku kerti dah. Orang bodoh-bodoh mudah kita royak. Minta maaf dah. Saya tak ada niat katanya siapa bodoh dah. Tapi orang tamada biasa-biasa, royak pak mudah lalu dah. Terima. Tapi orang cerdik, orang bijak, orang ngaji tinggi, payuh kadang-kadang kita nak royak, nak beki. Kadang-kadang rasa tak berjamuk. Kadang-kadang berasa katanya, dia ni orang pasang payuh nak terima buah orang. Tak ada lah, payuh dalam sangkum. Allah Alam lah, masa habis lah. Habislah suratul Ankabut dan insyaAllah, besok kita akan masuk di dalam suratul Rum. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.